Bolehkah perempuan bawa iring jenazah kaum keluarganya dan saudara maranya ke kubur? Orang puan boleh dah atas mayat ke kubur. Jangan tukar dengan hukum perempuan ziarah kubur. Tu lain. Ha, patu orang mati dah, perempuan pergi ziarah. Tu lain. Tu tahuk tepi dulu, faham? Pak Musa ni masih hari mati. Orang bagi mayat kubur, rupa atau juga. Faham tak? Hukumnya pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama makruh. Haram tak haram. Makruh. Molek tak molek. Sebab apa? Makruh kan tak molek. Bahasa kapung pun tak molek. Tapi taklah haram. Okey. Ha. Dah molek nak sana pergi. Habis selesai orang tanang dah. Tak karang pun pergi. Dek, pergi kubur, kubur benda, kubur mak. Tunjuk kau. Kak Long nak pergi kejap. Ha. Orang tak ada dah. Ha. Sebab apa? Sebab bila dah pergi ramai-ramai, bolong. Jadi fitnah. Faham? Ha. Orang duduk berusung ke kanda, dia duduk birah tu. Birah pagar kubur kat lubang kubur. Ha, orang nak usung kanda ni, bawa kanda. Nak betul liang apa semua. Dia jujur duduk birah pagar. Janda tak janda ada belaka. Kawan tu orang mati lah, bini lama dah. Pahala lubang ke bawah. Lubang lagi. Tanah dengan janda habis. Hari tu orang tolong, minta tolong baca talking. Kematian lah. Ha? Tanah minta tolong baca doa, baca talking. Eh? Anak si mati, anak dara tu lumbuh tikar kita. Biasa orang lelaki hari tu puang. Dia ambil tikar, piak dia apa depan kita. Faham? Duduk lah ustaz. Kita air puang. Pakai baju ni, tudung bawah. Bawah ke kisi yang aluh? Kau lilit tekak. Tudung kisi ke bawah? Faham? Ni, sini belah ni nampak lubang dada ni. Belah sini. Orang bandar, faham? Belah. Kita tengok kat belah tu. Dah depan mata. Tak tengok rugi. Talking pula macam ni tak bawa kita. Pakai apa mulut. Mujur ingat hari tu. Campur nak terbabah. Nah, tu fitnah. Tak? Jangan main kau puang. Betul tak? Fitnah dia bahaya. Bukan dia jahat. Tidak. Kata annal mar'ata ila aqbalat ala surati syaitan wa ila adbarat ala surati syaitan. Perempuan itu bila dia menghadap datang dengan syaitan, bila dia membelakangkan kamu pun dengan syaitan. Bukan perempuan itu syaitan. Maknanya gini, kalau perempuan itu bila dia ada depan muka kita, faham tak? Syaitan akan goda hati kita. Yung lawa tu, tengok lawa kita dang tengok. Faham? Itu no. Jadi tengok punggung orang puang macam-macam hal. Tak. Kerana apa? Bukan dia syaitan. Perempuan akan guna perempuan. Syaitan akan guna perempuan untuk rosakkan hati kita. Soalan seterusnya. Jadi, makruh. Mugi juga jaga adab-adab. Jangan sampai haram. Faham?